menggunakan baju penyamaran. Benar, Raden. Ayo. Ayo. Putraku. Ayahanda. Putraku. Ibunda. Putraku. Alhamdulillah kamu sudah kembali, Nak. Alhamdulillah, Ibunda. Berkat doa Ibunda, aku bisa selamat dan pulang ke istana. Syukurlah. Di mana raimu Kian Santang? Di mana dia, Nak? Ibunda, Rai Kian Santang sekarang sedang mengejar Ki Awi. Aku dan ia berbagi tugas, Ibunda. Kau tidak usah cemas, Dinda. Putra kita Kian Santang baik-baik saja, tanpa ada suatu apapun. Iya, Kakanda. Syukurlah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Terima kasih. Ayahanda, Ibunda, Rai Rara Santang berada di mana? Raimu Rara Santang sedang menjalankan masa hukumannya di kamarnya. Astaghfirullahaladzim. Hukuman? Hukuman atas perkara apa? Hukuman karena sudah melakukan kejahatan padaku. Selamat siang, Paman Prajurit. Siapa kalian? Kami para berklan. Kebetulan sedang lewat sini. Senang bertemu dengan kalian, prajurit Pajajaran yang sangat gagah. Paman Prajurit, kenapa kalian tergesa-gesa? Ada apakah gerangan? Kami harus ke Kerajaan Galuh untuk memberikan bantuan pada pasukan Pajajaran melawan pasukan Burangrang. Apa? Jadi ternyata bundaku sedang menyerang Kerajaan Gal. Ha! 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 Aku akan menyusulnya ke sana nanti dan bersenang-senang. Paman, aku ada ide. Perintahkan kau maju ke arah para prajurit bodoh itu dan kau habisi mereka. Habisi. Salam hormat kami Gusti Prabu Siliwangi.